Halo semuanya, selamat datang di channel Yochi Motovlog. Oke teman-teman, gimana kabar? Sehat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Saya hari ini di pagi hari ya, berada di desa Kecamatan Rembang. Oke, hari ini kita akan explore atau jalan riding santai ke desa Kecamatan Rembang. Yang perlu kalian ketahui teman-teman, maksudnya itu bukan Rembang, kota Rembang ya, tapi desa Rembang. Rembang dan Rembang ini memiliki 12 desa. Jalanan menurun. Ini kondisi desa makam akan memasuki desa Sumampir. Ya kan, di sini tuh jalannya turun temurun, jadi harus lebih berhati-hati. Kita menikmati pemandangan yang ada di desa-desa Kecamatan Rembang. Yang perlu kalian ketahui teman-teman, Kecamatan Rembang atau Desa Rembang ini adalah desa yang dimana Jenderal Besar Sudirman itu lahir di sini. Ya, nanti kita akan melewati museum atau tempat kelahiran dari Jenderal Besar Sudirman, yaitu yang terletak di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Boleh kalian searching. Jenderal Sudirman lahir di Bantar Barang, teman-teman. Dan kemudian sebelum keluarganya memutuskan untuk pindah ke Cilacap. Lurus itu saya itu menuju ke Curug. Curugnya itu bagus banget teman-teman. Semoga suatu saat kita bisa explore ke sana, bisa touring ke sana. Dan jalannya luar biasa mengerikan. Tikungan tajam, turunan tajam, nanjakan tajam. Pernah saya jalan ke sana naik motor ini. Nah, kebetulan ini saya lagi pakai motor Vario. Itu saya pakai motor Vario ke sana, pulang-pulang ampas remnya habis teman-teman ya, karena kita buat nahan dari turunannya itu luar biasa, naik turunnya itu sering sekali teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke desa Sumampir. Nah, ini suasana desa Sumampir. Di samping kanan ada Masjid Nurul Iman. Ini sudah masuk desa Sumampir. Oke, yang perlu kalian ketahui, mungkin dari vlog saya yang sebelumnya dan vlog konten yang sebelumnya dan konten ini mungkin beda suaranya ya, karena saya menggunakan mic yang berbeda. Kalau yang kemarin itu saya menggunakan mic bawaan dari action cam saya, Brica Bipro Alpha Edition. Kalau yang saat ini saya menggunakan Arimic Lavalier dari Ulanzi. Ya, semoga hasilnya bagus, tidak ada noise suara yang lain. Ya, mungkin mesti ada suara noise, tapi semoga nggak banyak. Nah, kita sudah memasuki desa Losari. Jadi tadi sudah memasuki makam Sumampir, Losari teman-teman. Ini sudah memasuki desa Losari. Loh,
kita menikmati perjalanan desa yang ada di Kecamatan Rembang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ini kita sudah memasuki desa Buri Budas Karangjati, dan itu Masjid Besar Jenderal Sudirman. Masjid Besar Jenderal Sudirman Budas Karangjati. Ini jalanan naik lagi. Dan yang perlu juga kalian ketahui bahwasanya kemarin baru saja mengadakan karnaval bertemakan Jenderal Sudirman, dan itu rute untuk karnavalnya pawai atau karnaval itu dari Kecamatan Rembang, dari museum, nanti dari monumen itu jalan kaki sampai ke kota. Itu luar biasa itu menurut saya. Itu jauh banget loh. Jauh banget. Itu jalan kaki loh teman-teman. Ini jalannya naik. Kita menuju ke monumen Jenderal Besar Sudirman. Kita akan menuju ke monumen atau museum Jenderal Sudirman yang ada di Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Nah, ini sebelah kanan saya ada SMA Negeri 1 Rembang. Nah, ini dia, di depan sudah ada tank, disambut oleh tank. Ini sudah masuk ke monumen Monumen Jenderal Besar Sudirman. Sedulur, ini bawahnya atau suasananya asik banget, asik sekali. Termasuk, ini bagusan ada acara ini teman-teman. Sudirman Fire, unik kemarin ini. Ini harga tiket masuk, 5.000. Usia 3 tahun ke atas tiket penuh. Jam operasional jam 9 sampai jam 5. Ini teman-teman, monumen atau museum Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini kemarin barusan diadakan acara Sudirman Fair. Dan sering sekali di sini mengadakan acara-acara seperti itu. Kita cuman melewatin saja ya. Nah, setelah itu langsung gas maning, gas tipis-tipis menuju ke Kota Purbalingga untuk pulang. Siap. Ini sungainya jernih teman-teman,
jernih. Kemudian ini kalau tembusan apa tembusan ini sungai dari biasanya curug-curug. Curug itu grojokan apa itu namanya? Ya pemandian sungai gitulah. Curug kalau dalam bahasa Purbalingga curug itu banyak di sini. Ya karena masih lokasinya masih asri, masih alami, masih indah dilihat, pemandangannya bagus. Ya. Nah ini sudah hampir keluar dari kecamatan Rembang. Oke sedulur atau teman-teman, itu saja yang disampaikan dari saya. Ya meskipun berantakan ngomong apa, tapi tetap semoga kalian menonton sampai selesai tanpa di skip. Asik. Yang dan jangan lupa lu di subscribe rek, dan aku tambah semangat explore ke desa Purbalingga. Saya hanya ingin mau menginformasikan kepada kalian desa-desa yang ada di Purbalingga. Selamat jalan desa Rembang, kecamatan Rembang. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen.